Halo teman-teman, saya Vicky Faisal. Sekarang saya bersama teman-teman blogger Pelat M. Saya akan mengunjungi Pulau Gili Genting. Kita nantinya akan eksplor beberapa objek yang ada di Pulau Gili Genting, di antaranya Pantai Sembilan, Pantai Kahuripan. Yuk, untuk lebih lengkapnya, ikuti perjalanan saya beserta teman-teman blogger Madura. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di atas perahu. Jadi ini adalah perahu yang biasanya digunakan oleh masyarakat Pulau Gili Genting untuk menuju ke Pulau Gili Genting dari Pelabuhan Tanjung Sarompi. Ini merupakan perahu reguler. Biasanya perahu reguler itu harganya per orang 10.000 sekali berangkat. Jadi kalau PP itu 10.000 kalikan 2, 20.000. Kalau kita bawa sepeda motor, kita nambah 10.000 lagi. Ya oke, nanti kita kupas lebih banyak tentang Pulau Gili Genting, terutama Pantai Sembilan, Pantai Kahuripan, dan ada beberapa lagi objek yang ada di sana. Terima kasih. Kita sudah sampai di Pulau Gili Genting, tepatnya di Desa Beringsang. Perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Sarongki ke Pulau Gili Genting ini bisa ditempuh kurang lebih dengan waktu 30-45 menit. Nanti kita akan check-in homestay dulu, baru setelah check-in homestay kita nanti akan ke Pantai Sembilan. Penasaran kan? Apa itu Pantai Sembilan? Jadi ikuti langkah saya beserta teman-teman blogger Plat M. Terima kasih. Saya Vicky Faisal. Jadi sekarang saya sudah ada di Nine Beach atau Pantai Sembilan. Kebetulan di sini ada event, besok ada event gelar wisata mancing Jawa Timur tahun 2017. Kebetulan event ini yang ngadakan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ya, untuk lebih lengkapnya kita lihat apa saja isinya dari Pantai Sembilan ini. Ayo ikut saya. Ya, yeah. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke Pantai Sembilan, kebetulan untuk masuk ke Pantai Sembilan ini sudah ada tiket masuknya. Tiket masuknya itu per orang Rp5.000. Halo mas. Ya. Yeah. Saya mau beli tiket mas untuk masuk ke untuk Pantai orang? Sembilan. Satu orang mas. Satu orang. Iya. Yeah. Cengok-cengok. Rp5.000 ya mas. Rp5.000. Oke. Okay. Per orang. Yeah, mas. Ya, ini teman-teman tiketnya. Jadi harga tiketnya itu adalah Rp5.000 per orang sekali masuk. Seperti itu.